Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Kembali lagi di podcast Harian Berita Kota Makassar. Satu informasi, empat media. Bisa dibaca, bisa ditonton, dan bisa didengar. Kali ini kita berada di luar dari studio Harian Berita Kota Makassar. Tepatnya kita berada di Hotel Swiss Bell Makassar. Dalam program Ramadan, berbuka puasa di Hotel Swiss Bell Makassar bertemakan Ramadan by the sea. Iftar by the sea. Iftar by the sea. Oke. Kita sekarang bersama eksekutif chef dari Hotel Swiss Bell Hotel Makassar. Bersama siapa? Indra. Chef dengan Chef Indra, eksekutif chef Indra. Nah, untuk berbuka puasa nih chef di Swiss Bell Hotel Makassar nih. Ramadan, temanya kan tema by the sea Swiss Bell Hotel Makassar. Dengan pemandangan yang ditawarkan oleh Hotel Swiss Bell nih, ya. Dia laut ya, temanya laut, benar. Terus selain view, apa yang bisa pengunjung dapat dari Hotel ya, Swiss Bell? Kalau dari konsep sih, kita kali ini Ramadan dengan konsep by the sea, jadi kita berbuka puasa dengan view laut secara langsung dan tempatnya juga di area pool. Jadi ekspektasinya tamu juga akan berbeda pengalamannya. Cip, kalau kita berbicara view ya, ini salah satu daya tarik dari Swiss Bell Hotel Makassar. Ya, nah, kalau untuk berbukanya sendiri, Chef? Kalau berbukanya sendiri, kita menu juga yang paling andalan di sini adalah pot fire ya. Jadi kita punya menu andalan nih yang ya mungkin di Makassar sini memang belum ada. Jadi kita punya pot fire oven. Pot fire oven itu jadi, apa? Ini sejenis roast daging yang dipanggang, tetapi dipanggangnya dengan metode berbeda. Jadi dengan tungku dia. Tungku dan dipanggangnya di dalam tungkunya itu. Itu daging? Daging. Daging. Daging dan ayam kita tampilkan di sini. Selain daging nih sama ayam, apalagi menu yang menarik untuk dicicipi di Swiss Bell Hotel Makassar? Untuk menu sendiri kita mengusung tradisional makanan di sini. Jadi selain tradisional juga ada yang biasa di bulan puasa nih seperti Arabik. Makanan-makanan Arabik itu juga ada kita. Jadi lebih ke tradisional dan Arabik menu aja. Selain daging nih, daging tungku, menu andalan lainnya? Menu andalan kita lebih ke, ini ada skewer juga kita, jadi ada kebab juga. Jadi di situ macam-macam kebab, dari beef kebab, fish, chicken, kita ada juga. Itu fresh? Fresh semuanya. Ah, untuk jaga makanan untuk fresh ini dari pasar masuk hotel sampai disajikan. Chef. Jadi untuk freshnya kita ini sajikannya last minute, jadi dadakan. Wah. Jadi bukan dimasak jauh-jauh hari. Itu matang itu? Matang. Jadi makanan semuanya fresh dimasak di saat itu juga. Jadi kita ini banyak live-nya. Jadi makanan semua dimasak secara live untuk menjaga supaya makanan itu tetap fresh. Itu untuk makanan berat. Dessertnya sendiri, Chef? Dessertnya kita ada makanan juga Arabik. Nah, ini seperti ini. Ya. Oh, ini baklava. Ini baklava. Kunaf. Kunaf. Ya. Ini Arabik. Arabik. Selain dessert, makanan kita berat. Punya juga dessert itu di live juga. Jadi ada roti jala. Nah, itu roti jala itu live. Roti jala sama tradisional Makassar juga pisang epe itu kita live. Itu roti jala dari mana, Chef? Sebenarnya konsepnya roti jala seperti apa ini? Sudah campuran sama Arabik sama Indonesia sih sebenarnya. Oke. Jala sebenarnya dari bahasa Makassar itu jala ada sih, Chef. Oh, jala. Ada sendiri. Itu kata apa? Untuk karena bentuknya nelayan. Kayak jala. Ah, benar. Bahasa Makassar itu jala sih sebenarnya. Benar. Penangkap ikan alat ya. Oke. Itu untuk
dessertnya sendiri. Kalau untuk perbedaan menu dengan hotel lain ini, Chef, apa yang menarik dari? Perbedaan menu, kita lebih tawarkan makanan banyak di live-nya. Jadi bukan yang langsung dimasak, langsung bisa tinggal di display-kan aja, enggak. Yeah. Jadi kita lebih ke live. Semua makanan rata-rata di live. Jadi kelihatan sama customer nih. Gorengan pun kita live. Jadi semua kita tawarkan secara langsung. Jadi menjaga supaya fresh. Nah, kalau di live nih, Chef, ya. Ini kalau live kan berarti butuh rentang waktu nih, ya. Kita lagi lapar. Mas, sudah ada estimasinya. Oh, gitu. Ada sudah estimasinya. Jadi kita sudah ada perhitungannya supaya tamu nggak terlalu nunggu lama. Berarti durasinya sudah diperkirakan, benar, ya, Chef, ya? Benar. Jadi tamu nggak perlu nunggu lama datang untuk langsung mereka makan. Oke. Nah, selain menu-menu yang untuk Ramadan nih, Chef, menu yang di luar Ramadan yang ditampilin nih, yang ada untuk di sesi Ramadan di Swiss Bell Hotel Makassar. Untuk menu selain Ramadan sih lebih ke pot fire ini sebenarnya kita tonjolkan lebih ke pot fire-nya sih. Karena ini memang salah satu-satunya sih di Makassar kalau yang saya tahu. Saya belum pernah nemu yang kayak gini. Satu-satunya benar. Menu yang ada cuma di Swiss Bell. Benar. Cuma ada di sini. Cuma ada di sini. Dan itu, kita ada reguler menu di luar bulan puasa juga. Untuk pot fire ini kita ada promonya juga. Berarti jadi bisa dinikmatin. Betul, Mas. Untuk klarifikasi harga sendiri nih. Ini kan ada all you can eat nih. Benar. Di Swiss Bell Hotel Makassar nih. Benar. Untuk harganya dengan cita rasa dan nikmat freshnya dapat nggak itu, Chef? Dapat sekali. Itu sangat worth it. Jadi yang kita tawarkan kan dari appetizer juga ada, main course, terus sampai dessertnya pun beragam lah untuk pilihan menunya. Dan selama ini sih tamu merasa puas sih dan cukup untuk pilihan menunya banyak sekali. Seperti itu. Chef, kalau untuk kita kembali lagi nih untuk dari harga, terus view yang disajikan dengan terus harganya ini yang kalau tidak salah 155 ya. Benar. All you can eat-nya. Benar. Nah, boleh diceritakan enggak dari sistem datang terus untuk jaga kefreshannya supaya makanan ini ditampilkan secara live ini kan nih kalau nunggu customer buka puasa itu kan iftarnya benar. Jam 6 ya. Nah, disajikan itu jam berapa keluar? Jadi, trennya sih biasanya di sini jam 5 pun tamu sudah pada datang. Dan mereka sudah setengah 6 tuh sudah mulai ambil makanan. Mereka persiapkan semuanya di meja masing-masing. Jadi kita prepare itu memang lebih awal lagi, tapi tetap fresh. Hanya kita estimasi aja lebih awal karena berdasarkan pengalaman sebelumnya sih. Kalau tingkat kepuasan chef sendiri nih, melihat dari customer yang menikmati makanan? Nah, selain kita menjaga makanan, terus maksudnya tawarkan view yang bagus, kita juga menjaga kenyamanan customer. Misalnya dari space, maksudnya space antara kursi dengan kursi yang lain, itu memang kita pikirkan supaya mereka nyaman juga. Jadi mereka makan, menikmati makanan, nyaman juga. Jadi nggak saling apa tabrakan atau ya sesak-sesakan gitu loh. Kita ya kan pikirkan ada seperti itu benar. Yang family ya. Ya kadang ada kan yang bawa anak kecil. Benar. Benar. Itu udah dipertimbangkan semua, Chef. Pertimbangkan ya. Sekali. Jadi kita bukan cuma makanan yang jadi pertimbangannya, Chef. Kita juga nggak memaksakan, harus penuh gitu. Jadi kenyamanan di nomor dua kan nggak. Dan kita juga punya, maksudnya tempat selain di pool ini ada di bawah, di teras. Oh, berarti dua? Ada dua, benar. Ada dua tempat dengan buat buka konsep puasa. Yang sama. Dan konsep yang sama. Benar. Cuman yang jadi perbedaan lantai bawah dan hanya lantainya aja. Hanya lantainya. Kalau menu saja. Sama. Menu sama. Menu sama. Dengan pemandangan jadi yang sama. Jadi di sini sudah full book, jadi kita alihkan ke bawah. Iya, benar. Di teras. Oke, Chef, penutup. Untuk kenikmatan selain view-nya, masakannya, Chef, ini kan biasa ada yang, ada nggak? Pernah dapat komplain nggak dari penikmatnya, Chef? Kalau kan sejauh ini sih nggak ada ya. Jadi mungkin di awal-awal kita, tapi
tetap kita perbaikin. Akhir-akhir ini kita belum dapat. Biasanya yang komplain hanya karena refillan, misalnya makanan yang kurang atau habis. Itu lama ya. Itu sudah kita antisipasi. Itu yang terpenting itu. Berarti dari refillnya aja nih, Chef ya. Jadi pelayanan kita lebih perkuat lagi dengan komplainan-komplainan itu, kita belajar dari situ. Ya, demikian podcast bersama eksekutif chef Swiss Bell Hotel Makassar. Jangan lupa nonton channel YouTube dari Harian Berita Kota Makassar dan bunyikan loncengnya, subscribe Berita Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.